Penyanyi dangdut serba Bisa Lesti Kejora jatuh sakit sejak Jumat 31 Maret kemarin. Pelantun, insan biasa, itu mengalami sakit tifus diduga akibat kelelahan dan makan kurang teratur. Karena kesibukan, dia kecapean dan makannya juga kurang teratur. Orang kalau kena tifus karena lelah ya, kata Kartika Putri selaku sahabat Lesti saat ditemui di bilangan Senayan Jakarta, Sabtu, 1 April. Kartika Putri terhadap istrinya selama sakit. Menurutnya, pria keturunan Minang itu memberikan perhatian yang demikian besar terhadap sang istri. Kartika Putri juga mengatakan, cinta Rizky Billar ke Lesti sebenarnya memang besar sejak mereka menikah. Kasus KDRT yang sempat terjadi juga membuat Rizky Billar jadi lebih mengoreksi diri dalam hal tingkah lakunya. Saya salut sama Billar. Sekarang dia semakin menunjukkan bahwa dia seorang. Sepengetahuan Kartika Putri, Lesti Kejora tidak mendapat perawatan di rumah sakit. Dia hanya menjalani perawatan di rumah dengan pengawasan dokter. Kalau sampai masuk rumah sakit saya belum tahu. Yang saya tahu dokter datang ke rumah. Aku berharap Dede Lesti jangan capek-capek dulu deh ya, tuturnya. Kabar Lesti Kejora jatuh sakit awalnya diungkapkan desainer Ivan Gunawan. Seharusnya Lesti hadir dalam acara pria yang kerap disapa Igun yang digelar di Bilangan Depok, Jawa Barat pada Jumat 31 Maret kemarin. Jatuh sakit, Lesti Kejora pun memberikan kabar tidak bisa hadir dalam acara yang digelar Ivan Gunawan karena sakit tifus dan mengalami demam tinggi. Dia ngabari saya panasnya sampai 40 derajat. Dia bilang kena tifus, ujar Ivan Gunawan. Selain dari itu, seperti yang diketahui Rizky Billar buka suara terkait dengan kondisi Lesti Kejora. Rizky Billar mengaku sempat panik berat saat pertama kali melihat Lesti menggigil tak karuan sebelum dilarikan ke rumah sakit. Bahkan suhu badan Ibunda Bang Al-Fatih masih tetap tinggi meskipun sudah ditangani oleh sang dokter di rumah sakit setempat. Setelah diberikan pengobatan intensif oleh sang dokter, suhu tubuh Lesti Kejora sempat menurun ke 38 derajat Celcius. Namun, sejam kemudian suhu badan Lesti Kejora kembali meninggi. Hingga wanita yang kerap disapa dengan nama Dede tersebut terpaksa harus rawat inap di rumah sakit beberapa hari ke depan. Atas kejadian tersebut, Lesti Kejora dengan berat hati tidak bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ivan Gunawan dalam acara Grand Opening Store Manja di Margo City, Jumat sore 31 Maret 2023. Hal itu juga sempat disampaikan dalam penuturan Rizky Billar pagi ini, kondisi Lesti Kejora dikabarkan sudah berangsur-angsur pulih, suhu badannya juga sudah kembali normal seperti biasa, namun Lesti Kejora masih lemas dan kurang nafsu makan. Sehingga dokter yang menanganinya meminta pada keluarga Lesti, terutama Rizky Billar untuk merawat Lesti di rumah sakit untuk sementara waktu. Selain dari itu, sang dokter juga membeberkan penyebab suhu